Yang penting kita dapat menilai, menghayati dan juga menikmati khazanah yang dicipta oleh Allah SWT. Assalamualaikum tuan, boleh tak tuan berkongsikan tentang kelebihan yang masyarakat boleh dapat berkenaan pendidikan hutan sekaligus bagaimana Jabatan Hutan ini dapat membantu untuk membentuk pelajar di luar sana? Jadi kita mempunyai tugasan penting untuk sampaikan kepada masyarakat peranan-peranan, fungsi dan juga manfaat hutan pada kehidupan kita sendiri melalui program-program yang dirancang untuk kita salurkan kepada masyarakat melalui pendidikan perhutanan masyarakat. Terutama sekali golongan pelajar adalah menjadi satu target group untuk kita adakan program-program dari masa ke semasa. Student ni merupakan suatu golongan yang mudah untuk dicapai, untuk disasarkan, untuk kita kembangkan atau kita sharekan ilmu berkaitan dengan perhutanan. Okay. Boleh tak tuan kongsikan sedikit asas-asas yang penonton perlu tahu bagaimana untuk memasuki hutan? Kita perlu mempunyai ilmu asas untuk menyediakan kita supaya kita masuk hutan tu kita tak sesat, lepas tu kita boleh menikmati hutan tu sendiri, kan? Pertamanya kita perlu mengetahui kata jenis hutan tu sendiri. Hutan ni banyak jenis. Kalau kita tengok hutan daripada hutan pantai, hutan paya gambut, hutan kerangas, hutan tanah beris, hutan tanah bukit dan seterusnya lah. Selain daripada tu, kita mempunyai ilmu asas untuk baca pelan. Kalau kita sesat ataupun kita tahu di mana kedudukan kita berada sekarang. Okay, yang seterusnya kita perlu ada kelengkapan ataupun peralatan lah. Contohnya tak sesuai masuk hutan dengan pakaian casual, kan? Mesti ada kawasan macam kita nak main bola, mesti dengan pakaian sukan. Begitu juga masuk hutan mesti kena ada mempunyai pakaian yang sesuai, kelengkapan seperti parang dan sedikit. Perlu ada sedikit bekalan makanan. Orang kata hutan ni tak bolehlah masuk sewenang-wenang. Orang kata ada dia punya pantang larang. Terutama sekali orang tua kita cakap, jangan cakap besar, kan? Jadi penting sekali bagi saya doa lah. Doa tu penting lah. Kita minta kepada Allah supaya kita masuk hutan ni untuk menikmati menikmati anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Okay? Terima kasih Tuan Wan Radzi atas soalan-soalan yang diberikan oleh Spark TV Channel. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Spark TV Channel terbaik.